Halo, balik lagi di AGS Media. Nah, pada video kali ini gue akan membahas tentang salah satu motherboard dari Furion. Motherboardnya yaitu Furion H110M4 Gen. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? Nah, ini adalah motherboard dari Furion dengan chipset H110. Nah, kelebihannya apa motherboard ini dibanding yang lain? Ini adalah motherboard dengan bisa 4 gen sekaligus, yaitu gen 6, gen 7, gen 8, dan gen 9. Semua bisa di motherboard ini. Yang alias motherboard ini adalah menggunakan BIOS yang unlock, jadi bisa buat semua seri. Dipastikan aja, semua serinya support. Kalau bingung, bisa tanya langsung ke support AGS. Nah, di sini kita bisa lihat box belakangnya. Box belakangnya dengan banyak fitur yang disediakan oleh motherboard ini. Semua set sini ada HDMI segala macam. Nah, kita akan jelaskan nanti ketika sudah ada unitnya. Nah, di sini bagian sampingnya ada bacaan Furion Duravel. Di sini Furion Duravel. Di sini Furion Duravel juga. Nah, sekarang kita ke bagian bongkar box. Nah, di sini ada cover lagi Furion Duravel. Nah, di sini ada unitnya. Di sini ada kartu garansi. Di sini ada back panel. Buku manual. Terus CD driver dan kabel SATA. Kita masuk kembali dan kita fokus ke unitnya aja. Nah, ini adalah bentuk dari Furion Duravel dengan segudang fitur di dalamnya. Pertama kita akan bahas dari I/O portnya atau back panel. Yang pertama ada PS2 port, lalu VGA, lalu ada DVI, lalu ada HDMI yang support sampai 4K, lalu ada USB 2.0 2 buah, USB 3.0 2 buah, dan USB 2.0 2 buah lagi. Jadi total USB 2.0-nya ada 4 ya. Lalu ada audio port. Nah, di bagian sini Furion Duravel-nya menggunakan input power 8 pin dan 24 pin. Dan untuk port SATA-nya ada 4. Dan Furion ini sudah support M2 NVMe yang sudah ada slotnya di sini ya. Bisa support M2 NVMe. Dan untuk RAM stick-nya ada 2 dan DDR4 maksimal 32 GB. Di sini ada baterai CMOS, di sini ada audio port USB, USB. Terus ini untuk fan PWM, USB 3.0, USB juga. Terus di sini ada front panel. Lalu di sini ada PCIe X16 dan di sini ada PCIe X1. Nah, Furion Duravel ini kelebihannya seperti yang udah dibilang tadi, yaitu support sampai 4 generasi. Generasi 6, generasi 7, generasi 8, dan generasi 9. Sudah menggunakan BIOS yang unlock. Jadi mau kalian menggunakan proses apapun, sudah pasti support di motherboard ini. Selama itu termasuk kategori Gen 6, Gen 7, Gen 8, dan Gen 9. Nah, itu adalah kelebihan dari Furion Duravel H110M4 Gen. Seperti namanya, 4 Gen berarti bisa support 4 generasi. Nah, sampai sini aja untuk unboxing Furion Duravel H110-nya. Sampai ketemu di video berikutnya.